Oke, saatnya kita berjaga-jaga lagi nih, karena masih masa hukuman ini. Aduh, lama banget ya 3 hari ini dihukum gara-gara si Boruto itu. Dan si Boruto itu nggak ada loh, di mana dia itu? Wah, parah nih Boruto. Lihat, malah si Conan yang jaga-jaga di sini dia. Waduh, anggota Akatsuki malah jaga di perbatasan Konoha. Tuh si Boruto mana ini? Wah, nih kalau dia diculik gimana nanti aku ngomong sama si Naruto nih. Aduh, gimana Conan? Kamu bosen nggak di sini? Apa kita ajak jalan-jalan si Conan ya? Biar gantian si Boruto lah yang jaga-jaga di sini. Kita jalan-jalan yuk, Conan, berkeliling sekitar Konoha. Kata Conan, terserah abang aja. Waduh. Aduh, si Conan ini benar-benar mancing-mancing dia kayaknya nih. Ya udah deh kalau gitu kita berjalan-jalan ya bersama Conan ini. Aduh, ada-ada aja. Kita udah di dekatnya Konoha nih Conan. Wah, tapi kita belum bisa masuk nih. Oh iya, aku belum kasih tahu ke Sasuke ya kalau aku nyembunyiin Conan ini. Waduh. Nanti dimarah enggak ya sama Sasuke ya soalnya aku nyembunyiin mantan Akatsuki ini. Waduh. Ya udahlah kalau gitu kita jalani aja ya Conan ya. Yang penting kamu aman kalau berada di sisiku. Waduh. Ini rumah apa ya? Ngomong-ngomong ini rumah apa? Rumahnya si Rama Senju kah atau siapa ini? Enggak mungkin rumahnya si Rama Senju enggak di sini nih. Wow, keren juga nih kayaknya rumah nih ya. Ada airnya. Waduh, jadi ngantuk nih aku nih. Enggak ada orangnya, kita tinggal di sini ya Conan. Conan ngapain itu enggak bisa masuk, dia lompat-lompat di sana malahan. Sini Conan. Waduh, ini berjaga-jaga nih membuatku lelah Conan. Kayaknya aku istirahat dulu ya Conan, mumpung ada kasur nih jadi ngantuk aku. Aduh. Istirahat dulu di sini apa ya sebentar aja Conan. Habis itu kita bakal jalan-jalan lagi ke tempat yang indah di Konoha. Kamu jadi warga Konoha aja. Aku istirahat dulu ya. Sepertinya Pin datang ke Konoha sini ya. Berani-beraninya dia datang ke Konoha. Apakah dia ingin mengincar Conan? Takkan kubiarkan kau Pin. Ya. Kau akan kujadikan debu Pin. Oh, di depan sana ternyata cakranya. Hah, dia ada 5. Wah, kurang ajar. Baik, semuanya bakal ku bantai di sini ya. Mari kau. Wow. Dasar binatang kurang ajar. Wah, kurang ajar. Ini monsternya si Pain ya. Akan ku ajar si Pain-nya langsung. Mati kau. Itu bola Gedodama. Dan ku hancurkan kau Pain. Kurang ajar, aku kena efek apa ini? Tersedot kau. Oh, dia menggunakan kekuatan kegelapan ya. Kau belum tahu ya, sekarang aku ini mewarisi kekuatan Rikudo. Jadi jangan macam-macam kau Pain, mati kau. Ini binatang-binatangnya ini kita hajar dulu ya. Mati kau. Udah ngajar. Golem tanah. Kamu juga ngeluarin binatang, aku juga bisa nih. Wah, ada panda juga di sana. Ini golem tanah, hajar dia semuanya. Kita keluarin. Rasakan ini Pain. Kurang ajar sekali si Pain ini ya. Oh, jumlahnya terlalu banyak ya. Kalau gitu akan menggunakan jurus Edo Tensi. Loh, Edo Tensi ku malah masuk rumah nih. Nah, itu dong. Edo Tensi lagi. Oh, nggak bisa. Oke, Hashirama. Ajar dia Hashirama. Hashirama aku kok nggak nyerang ya. Rasakan ini. Tersedot kau.
Kurang ajar nih. Nih, rasakan nih. Wah, edotensiku sudah dikalahin ya sama dia. Kurang ajar juga nih. Mati kau. Ini ada kepiting dan ular nih, ngapain di sini ya? Mati kau. Mana dia? Ini binatang-binatangnya pen nih, benar-benar kurang ajar ya. Nyusahin juga dia. Nih, sedot kau biar mati sekalian. Ya, rasakan ini limbo. Oh, dia kena limboku tuh. Ya, dia tidak bisa nyerang aku ya, karena ada limbo yang tidak terlihat ya bayanganku. Wah, bisa loh. Kurang ajar juga nih. Ayo limbo, ajar dia. Ini adalah bayanganku yang tak terlihat itu, limbo itu. Nih, mati kau. Auda. Summoning jutsu. Nah, aku sudah bisa ini. Ngeluarin summoning jutsu. Tapi kok cuma 150 ya gininya dia. Waduh, parah. Ayo kita naik aja. Ajar dia. Waduh, kena oliku sendiri nih. Waduh. Oke, Auda. Kita akan hajar tuh si Pain. Limbo. Si Pain mana dia ya? Auda, kau ajar ini. Ular lawan ular ya, biar ular lawan ular. Nah, kita bakal lengketin dia biar dia nggak bisa kemana-mana. Kita lengketin semuanya. Hilang. Mana dia? Oh, itu ada satu itu burungnya. Dan pennya hilang. Kurang ajar dia. Mana dia? Ini dia. Dia nyendok kena kamu. Biar ngendok di sana ya dia. Nih, kena kau. Kita lengketin. Dan pennya kok hilang. Wah, kurang ajar si pen. Oke, ini dia satu ya. Kita ayo hajar terus Auda. Bagus Auda. Hajar terus. Ini pen nomor berapa ini? Kasih limbo. Biar tambah sakit ya. Rasakan ini. Hajar terus. Oh, limboku malah yang kena nih. Lengket kau. Menghindar dia. Auda, serang dia Auda. Boom. Gak kena lu. Nah, kena. Auda malah yang kena. Waduh, gawat ini. Dia gak kena lu. Nah, kena kau. Terjebak kau di sana. Dan sekarang hajar dia Auda. Waduh, cek Auda nih gimana nih. Nih, rasakan nih. Nah, hajar terus. Dan sekarang waktunya Chibaku Tensei. Mati kau. Dan akan kuperlihatkan jurus dewa di sini ya. Akan ada meteor jatuh di kepalamu. Mati kau. Mati kau berdua ya sama si ularnya Sasuke ini. Lihat itu meteor jatuh itu. Wah, meteor jatuh. Ini adalah jurus dewa Rikudo. Hanya dewa saja yang punya jurus ini. Kita lihat kehancuran Pain di sana ya. Gila, gede banget meteornya. Aku juga kena coy. Wah, nge-lag langsung. Wah, gila. Langsung hancur dan nge-lag. Gila. Jutsu yang sangat hebat sekali itu. Dan langsung jadi abu itu. Wow, ternyata dia kabur ke sini ya. Kurang ajar kau. Kau akan mati tanpa basa-basi, langsung aja menggunakan Chibaku Tensei. Sini kau mati. Wah, gitu dong. Ayo hajar lagi, masuk lagi ke sedot kau. Nah, udah kau sedot dan rasakan ini. Kau akan terima meteor jatuh sana, Tengai Shinsei.
Ini adalah jurus dewa yang sangat GGWP sekali. Kita harus menjauh ya, kalau enggak bakal ngelek-ngelek dan bisa juga kita terkena oleh meteor itu ya. Sangat besar sekali itu. Wah, gila besar sekali itu. Nah, mati kau sekarang. Hah? Tidak ada kata maaf untuk Pain ya. Loh, kok hilang? Nah, mati dia di sana. Wah, parah. Ternyata kekuatan Rikudo mati dengan kekuatan Rikudo itu sendiri. Gila, 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 gila. Oke, sudah musnah dia ya. Sudah musnah. Dan aku juga mati. Untung aja aku punya Isanagi ya. Jadi aku bisa hidup berkali-kali. Gila. Si Pain mana punya Isanagi dia. Dia itu adalah ninja yang sok kuat. Akan ku bantai satu persatu kau, Pain. Gila, sangat berbahaya sekali ya jurusnya ini, Tengai Shinsei ini. Oh, di sini dia berkumpul lagi ya, kurang ajar ini. Sekalian aja ku jadiin Chibaku Tensei. Nah, kangkat kau semuanya, hewan-hewan tak berpendidikan. Lah, ini cuma ada hewan-hewannya aja ya. Kurang ajar, dia kabur ya si Pinup. Kenapa aku kesedot juga nih, wey? Wah, parah nih. Mati kau. Nah, kesedot semua hewannya ya. Dan sekarang saatnya kita hancurkan dengan meteor. Boom. Nah, saatnya kita lari. Lari kabur kita, tidak boleh kena jutsu kita sendiri. Ini jangkauannya luas sekali jutsunya nih. Wah, parah nih meteor nih. Tengai Shinsei, mati kau. Kita harus jauh dari jarak jauh. Itu dari jarak jauh aja ngelihat. Hah? Ayo hancur kau. Enggak hancur-hancur nih. Gila, jutsunya terlalu kuat nih. Enggak hancur-hancur eh. Wih, parah kalau aku. Hei, itu ternyata dia. Waduh. Ayo, 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 pergi, pergi. Wow, kita kabur. Ntar kita kena jutsu kita sendiri kan malu. Ih, nggak ada loh. Hei, itu dia. Parah, parah. Parah, 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 hancur. Wih, ngelek. Aduh, ngelek. Wah, gila. Wah, hancur, coy. Sampai retak semua gini jalanannya ya. Apakah sudah selesai? Wah, nge-lag sekali itu jurusnya tuh, nggak usah ada dipakai ya. Semuanya sudah hancur kayak gini. Parah tuh jurus tuh. Dan semuanya mati loh, sekali jurus langsung mati tuh. Semuanya udah musnah ini. Gila, gila, gila. Dan sekarang waktunya untuk mencari Pain yang asli ya, karena dia mengendalikan Pain. Kurang ajar. Oh, di sana kau rupanya, Nagato. Akan ku hajar juga sekalian nih. Ku musnahkan kau, Nagato. Mana nih? Wah, dia ada di dalam pohon sini. Gimana caranya masuk nih? Mana dia? Oh, ini dia. Dia ada di dalam pohon sini. Nah, ini dia pintu masuknya, nggak terlihat ya. Wah, saatnya kau akan mati, Nagato. Sepertinya akan ku ambil mata Rineganmu ini. Kamu menggunakan mata Rinegan untuk menghancurkan Konoha ya. Perbuatanmu tak akan bisa diampuni. Kata Nagato, tolong berikan saya kesempatan untuk bertaubat. Waduh, bertaubat ya? Kau pikir ini film azab? Wah. Tapi karena ini mau bulan puasa, jadi kita biarkan dia bertobat ya. Oke, kalau gitu aku bakal ngampuni kamu ya, Mu. Karena ini kebetulan aja mau bulan puasa nih. Jadi aku bakal ngasih pintu taubat buat kamu ini, Nagato. Jadi jangan macam-macam ya di sini, siapapun itu, Nagato kah, Madara kah, Kaguya kah, selama ada Wibowo di sini, dunia pasti akan aman.
Oh. Ih, di mana Nagato nih? Kok dia hilang nih? Wah, ini ada Conan ini. Conan, di mana Nagato? Kata Conan, kau sudah bangun. Waduh, parah banget. Ternyata ini semua mimpi. Waduh, hilang loh aku. Gedodama aku mana nih? Oh, nggak punya loh. Waduh, kacau nih. Ternyata cuma mimpi, coy. Waduh, parah. Kirain udah jadi dewa aku di sini. Wah, ini gara-gara kasur kurang ajar nih. Kita hancurin aja nih kasur nih. Wah, parah. Ternyata cuma mimpi. Aku bisa ngalahin Pain. Aduh, kacau. Wah, parah. Ini ternyata cuma mimpi.